Kancil BBK Pontianak sukses membungkam Sadakata FC dengan skor telak 7-3 dalam lanjutan putaran 2 Liga Futsal Profesional di Gor Pangsuma. Pelatih Kancil Wahyu Kocoy mengaku puas dengan hasil raihan anak asuhnya. Ia menilai para pemain disiplin mengikuti instruksi yang diberikan. Pujian pun ia berikan pada Eshak dan Geravan, dua pemain asing yang baru direkrut karena dapat beradaptasi dengan cepat. Kemenangan tersebut jadi modal bagi Kancil untuk menjalani laga Liga Futsal selanjutnya.